Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meluncurkan program kerja yang diberi nama Promoter, akronim dari profesional, modern, dan terpercaya. Program Kapolri ini sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Divti Polri meluncurkan aplikasi layanan publik yang ditanamkan pada HP Android dan iOS. Aplikasi itu diberi nama Polisiku. Aplikasi Polisiku bertujuan dan berfungsi agar publik merasa nyaman dan mudah berinteraksi dengan polisi dimanapun sedang berada. Aplikasi ini mempunyai 4 menu utama. Pada menu pertama, mencari layanan polisi terdekat. Pada menu kedua, mencari layanan polisi di kota lain. Ini berguna untuk menolong keluarga atau teman di kota tersebut. Pengaduan tindakan polisi. Publik bisa melakukan pengaduan atas tindakan polisi atau layanan kepolisian yang kurang memuaskannya kepada Irwasum dan Propam. Halo Polisiku. Publik secara praktis dapat memberikan apresiasi dan keluhan kepada polisi sebagai bagian dari penerapan reward and punishment. Aplikasi layanan publik yang dikenal dengan nama Polisiku ini berlaku di seluruh nasional dimanapun Anda berada. Dan nantinya seluruh pelayanan online akan mudah diakses oleh masyarakat melalui Polisiku.